Apa khabar semua? Jumpa lagi dalam satu lagi video Pandu Laju. Dan hari ini saya akan preview sebuah motosikal terbaru keluaran Bonshu Honda. Dan sekarang saya berada di Impian X Welly Team Petaling Jaya. Dan ini adalah skuter terbaru keluaran Honda, iaitu Vario 160. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa like, share dan subscribe ke channel Pandu Laju untuk konten otomotif yang menarik. Jom kita preview apa yang ada pada Vario 160 ni. Ini ialah Vario 160 yang baru saja dilancarkan oleh Bonshu Honda baru-baru ni. Dan ia merupakan sebuah skuter yang diupdate daripada model terdahulu, iaitu Vario 150. Desain Vario 160 ni mengambil kesinambungan daripada model terdahulu. Macam kita tengok, rupa depan yang agak besar dan rupa belakang yang tajam dan tirus. Kesemua lampu yang ada pada Vario 160 ini menggunakan lampu LED depan dan juga belakang. Lampu yang ada pada Vario 160 ini lebih kecil dan minimalis berbanding dengan versi terdahulu. Lampu DRL yang telah diperkemaskan agak kecil dan tirus, dan lampu headlamp yang agak terselindung. Kalau kita tengok, desain yang ada pada Vario ini, macam saya cakapkan, dia menggunakan kemasan yang berbeza dengan versi sebelum ni. Kalau kita tengok, dia ada design matte black dekat headlamp dia dan juga dekat dia punya pemegang kat belakang ni. Dan it's very nice touch sebab tak ramai, tak banyak skuter yang kita tengok ada effort untuk buatkan kemasan ataupun look dia sebuah look yang moden. Dan kalau kita tengok, design stiker yang ada pada Vario 160 ni begitu minimalis dan tidak menggambarkan sebuah skuter yang agak powerful, tapi dari segi enjin, ia merupakan sebuah update version yang diorang update juga dari segi enjin lah. Dan Honda juga memperkenalkan color-color yang menarik untuk untuk Vario 160 ni, iaitu color-color yang kalau kita katakan boleh agak standard, tapi dia menggambarkan sebuah sifat minimalis dan modern yang biasa kita tengok dekat motor-motor Europe. Secara overall, apa yang saya boleh katakan, design Vario 160 ni merupakan sebuah design yang trend dan update daripada model terdahulu. Okey, kita nak bercakap tentang feature yang ada pada Vario 160 ni. Walaupun nampak macam tak ada perubahan ketara daripada version 150 tu, ia menggunakan chassis baru yang diperkenalkan oleh Honda, iaitu Enhanced Smart Architecture Frame, ESAF, yang digunakan dalam Vario 160 ni. Dan apa yang saya boleh gambarkan, chassis baru ni merupakan chassis yang lebih ringan dan solid berbanding dengan chassis yang digunakan sebelum ni. Dan itu memberikan impak yang besar sebab berat skuter Vario 160 ni sebanyak 119 kg. Sangat ringan, dan even kalau kita nak tukar apa, nak manuver masuk parking ke keluar parking ke, skuter ni rasa sangat-sangat ringan. Vario 160 ni merupakan sebuah skuter yang mempunyai ciri-ciri unik yang tersendiri dari segi design, dari segi frame, dari segi chassis dan juga dari segi enjin. Model Vario 160 ni menggunakan enjin yang terbaru, iaitu enjin ESP Plus, berbanding dengan model sebelum ni menggunakan enjin ESP. Ia dikuasakan dengan 157cc, menghasilkan 15.3 horsepower dan 13.8 Nm torque. Ia menggunakan transmisi automatic V-Matic, dan horsepower yang dihasilkan ialah lebih 2 horsepower berbanding dengan versi Vario 150 sebelum ni. Dan untuk bahagian feel pemanduan, dan kita kena betul-betul test motor ni bila saya dapat untuk full review test ni, tapi dari segi spec sheetnya kita boleh tengok ini merupakan sebuah improvement yang bagus untuk orang consider upgrade kepada Vario 160. Okey, untuk ruang bawah seat Vario 160 ni masih lagi 18 liter, iaitu sama dengan Vario 150 iaitu versi sebelum ni. Okey, dari segi mata kasar, seat Vario 160 ni kelihatan lebih lebar daripada Vario 150. Dan bila saya try naik atas Vario 160 ni, memang betul, memang lebar, dan even saya yang berat besar rasa selesa dengan seating Vario 160. Tapi untuk ketinggian macam saya 178 ni, saya rasa ruangan kaki yang ada pada Vario 160 ni agak sempit bagi saya. Tapi untuk orang yang 168, 169, saya rasa ruang kaki ni perfect, just nice je untuk Vario 160 ni. Ia dilengkapi dengan skrin LED,
tayar 180-14 dan 120-70-14. Vario 160 ni juga menggunakan telescopic fork dan juga single suspension swing arm. Berbanding dengan Vario 150 sebelum ni, kemasan yang ada pada ruangan kokpit ni lebih teratur dan juga lebih thoughtful lah. Untuk ruangan pengencasan telefon, dia dah tutup. Iaitu kalau Vario sebelum ni, semua open. Tapi sekarang ni dia ada thoughtful untuk buatkan benda ni macam laci sikit. So kita boleh buka, tutup dan securekan apa benda yang kita nak charge kat dalam tu. Common sense lah. Common sense yang Honda letakkan pada Vario 160 ni, sama ada kita nak pergi long distance ataupun dekat city ride. Seperti kita tahu, skuter-skuter ni dia punya highlight is dalam bandar. Dan feature yang ada pada Vario 160 ni mengukuhkan lagi yang bahawa skuter keluaran Honda ni merupakan skuter yang very practical untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari kita, especially kalau dalam daily life. Secara kesimpulannya, Vario 160 merupakan skuter terbaru yang ditawarkan oleh Bonsio Honda. An update version daripada Vario 150 yang penuh padat dengan feature-feature dan design yang sangat trendy dan moden. Anda boleh dapatkan skuter Vario 160 di Impian X Valley Team Petaling Jari yang baru saja dibuka, dan untuk harga Vario 160 ia bermula daripada RM9,998 untuk basic colours, dan ada satu warna khas yang saya sebutkan tadi, ia bermula daripada RM10,298, dan anda boleh dapatkannya di Impian X Valley Team Petaling Jaya. Dan untuk lebih detail, kita akan dapatkan unit test drive untuk kita fully try Vario 160. Tapi secara conclusionnya, ia merupakan sebuah skuter yang baru dengan chassis yang baru yang ditawarkan Honda yang mungkin menjadi salah satu option untuk anda miliki. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe jika anda sukakan konten-konten otomotif yang menarik di channel ini. Jumpa lagi dan ride safe. Terima kasih.